Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Mimin akan suguhkan kabar gembira buat kalian para fans daripada Leslar. Di mana di kabar pertama ini datangnya dari peserta lidani para sahabat asal Maluku Utara ya, yakni Louis yang mendapatkan standing ovation dari semua dewan juri nih para sahabat. Wah, semangat sekali ya. Dan tentunya penampilan dari Louis sangat membuat Dedek Lesti Kejora menangis. Dan tentunya Dedek Lesti Kejora teringat ya ketika Dedek di panggung yang bisa membesarkan namanya nih para sahabat, ketika berkompetisi merebutkan juara ya di panggung Indosiar tentunya. Dan di sini tak terasa ya Lesti Kejora sampai menitikkan air mata nih para sahabat. Dan lagi-lagi kakak Rizky Billar menjadi penenang buat diri Lesti Kejora di panggung semalam. Dan perhatian demi perhatian Rizky Billar selalu berikan kepada Dedek Lesti Kejora ya. Dan bucinnya lagi nih kakak Rizky Billar sampai mengelap atau membersihkan lipstik di giginya Lesti Kejora nih para sahabat. Wah, luar biasa sekali ya perhatian dari Rizky Billar, memang sangat diacungi jempol nih untuk kita semua nih para fans daripada Leslar ya. Apalagi kakak Rizky Billar memang sayang banget nih sama Dede, dan Dede juga begitu juga ya, sangat sayang kepada Rizky Billar. Dan tak lupa nih di kabar berikutnya, kakak Rizky Billar pun memperlakukan Dedek Lesti Kejora bak ratu nih para sahabat, ketika mempersilahkan Dedek Lesti Kejora untuk jalan duluan nih, dan tentunya memberikan komentar untuk peserta Lidah Dangdut Indonesia tadi malamnya. Wah, ini merupakan kabar yang memang benar-benar mengandung vitamin ya. Sampai-sampai kakak Rizky Billar pun maju ke kursi juri untuk mengantarkan Dedek Lesti Kejora berkomentar ke depan panggung ya. Aduh, so sweet banget ya, calon suaminya Dedek Lesti bikin baper meleleh nih. Dan ketika di panggung Lidah, kakak Rizky Billar pun sempat bilang nih, Dedek Lesti Kejora, biarkan kakak Rizky Billar yang menggantikan Dedek Kopral ya. Dan tentunya kakak Rizky Billar pun kopral nih para sahabat di panggung Lidah Dangdut ya. Aduh, sampai segitunya nih gantiin Dedek ya. Kakak Rizky Billar memang salut banget nih, perhatian demi perhatian kakak Rizky Billar untuk calon istri tercinta. Dan di sini pun Dedek Lesti Kejora bilang, kakak udah ya jaga kesehatannya katanya, kan kita tinggal menghitung hari. Adududu, yang semakin dekat nih sama pernikahan ya. Dan kakak Rizky Billar pun bilang, nggak apa-apa biar olahraga, biar kurus, biar jasnya muat katanya. Dan kita doakan saja nih, semoga lancar sampai menuju halal ya, amin ya rabbal alamin. Dan di sini ada penampilan dari Louis asal Maluku Utara nih, yang langsung menyanyikan lagu Ku Lepas Dengan Ikhlas bersama Papa Fildan dan Lesti Kejora nih. Dan suara mereka bikin merinding sepanggung Lidah Dangdut tentunya. Dan di sini terlihat ya kakak Rizky Billar menggandeng Lesti Kejora lagi dan lagi, selalu dan selalu membuat kita jadi warfar abis.
Dan ada kabar bahagia juga nih, selain di panggung Lida ya, Lesti Kejora meng-up foto dari Ayah Kejora yang ternyata hari ini sedang berulang tahun. Barakallahu fi umrik ya untuk ayah tercinta katanya. Dan di sini ada sebuah momen yang tidak bisa dilupakan nih para sahabat, bahwa Dedek Lesti Kejora beserta keluarganya memberikan kejutan spesial di hari ulang tahun Ayah Kejora nih para sahabat. Dan tentunya ketika Ayah Kejora membuka pintu, AA ready bersama Lesti Kejora dan seluruh keluarga Lesti Kejora memberikan kejutan untuk ayah ya. Dan di sini kejutan buat Ayah Kejora, masya Allah, bahagia terus ya, panjang umur dan sehat selalu untuk Ayah Kejora. Dan tentunya momen spesial ini tidak bisa dilupakan oleh Dedek Lesti ya, karena memang Dedek Lesti Kejora sangat sayang sekali sama Ayah Kejora ya. Apalagi perjuangan Dedek Lesti Kejora sampai bisa seperti ini berkat ayah dan ibunda tercinta. Dan untuk itu kita doakan terus ya guys, supaya keluarga Lesti Kejora selalu diberikan kebahagiaan dan kelancaran. Untuk itu tetap support terus ya karya dari Dede dan kakak Rizky Billar. Semoga selalu bisa menjadi number one tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu tetap stay tune di channel ini, karena bakalan ada vitamin dan kejutan lainnya dari Leslar selanjutnya. Masih tetap bersama Mimin di Leslar Update. Dan bagi kalian yang menyukai video Mimin, jangan lupa ya untuk berkomentar positif di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.